Clovers. Pada postingan video kali ini, saya akan memberikan tips dan cara bagaimana mencuci boneka dengan menggunakan mesin cuci. Kalau boneka kalian ukurannya tidak terlalu besar banget, kalian bisa langsung masukin aja ke mesin cucinya. Tapi, khusus untuk boneka yang besar banget dan nggak bisa masuk ke dalam mesin cuci, kalian harus mengeluarkan dakronnya terlebih dahulu. Dakron adalah busa-busa yang ada di dalam boneka. Pada saat pencucian, pilih program mencuci yang delicate, yang artinya mencuci dengan lembut. Jadi, putaran mesin cucinya tidak terlalu kuat dan tidak merusak bonekanya, Clovers. Setelah kita memilih program delicate, lalu kita harus atur water level ke-5 atau yang paling akhir. Lalu pilih mencuci 30 menit dan pembilasan 2 kali. Lalu untuk pengeringan kita pilih 1 menit. Jadi proses pencuciannya akan berlangsung selama kurang lebih 65 menit. Karena udah lama tidak dicuci, maka saya menggunakan 2 scoop deterjen. Oh iya, Clovers. Untuk mencuci boneka, saya menggunakan deterjen bubuk Attack Jazz. Karena saya lebih suka menggunakan deterjen dari merek Attack. Kalau kalian lebih suka pakai deterjen apa? Tulis di kolom komentar ya. Pencucian boneka sudah selesai dan boneka sudah bisa dijemur sampai kering di bawah sinar matahari. Sebetulnya prosesnya sudah cukup, namun saya ingin bonekanya jadi lebih wangi. Maka saya akan merendamnya dengan pewangi sebelum dijemur. Gunakan waktu 6 menit untuk putaran mesin tanpa pembilasan. Jadi langsung ke pengeringan ya, Clovers. Saya di sini menggunakan pewangi dari merek ini, Downy. Oke deh, Clovers. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam, Clovers.